Lanjut sekarang gini, suhu kalau di Kejawen nih, kita itu diajari sama sesepuh-sesepuh ya, sembahyang, meditasinya disuruh menghadap ke etan, timur, ke ya, timur. Arah etan. Nah, kalau dalam perspektif Buddha seperti apa? Iya, sebenarnya sama Kejawen dan Buddhis itu sebenarnya ada keterkaitan sekali. Karena saat Buddha masuk ke Nusantara dulu juga disampaikannya dengan metode Jawa sama. Terus kemudian untuk memperpanjang usia itu dengan function. Function itu melepas binatang itu loh. Oh. Nah, itu kan dilakukan pejabat-pejabat kita juga. Iya, iya. Burung, ya toh? Kura-kura. Kura-kura, termasuk ikan. Boleh nggak? Boleh. Apakah binatangnya selalu itu aja? Tidak. Saya pernah function ular kobra pernah. Mana ini orangnya? Saya pernah. Oh, tuh. Ular kobranya harus dilepas dong berarti itu. Oh, dia punya. Iya dong. Saya pernah function ini ular Venom tuh yang berbisa tuh. Jadi enggak. Ini karena melihara ular kobra, buaya. Oh, gitu. Ya kan? Pengobi berarti, reptil dia. Ya? Berarti kalau kemudian dilepas pasti akan dapat impact positifnya. Ya, kalau tergantung, ya seharusnya begitu. Tapi begini, jangan paksa ya, jangan paksa sahabatnya. Diberi makan dan dipelihara itu nggak apa-apa. Iya. Kalau sudah mulai bosan, artinya terus bahasa Jawanya gak kopen ya, tidak terawat. Iya. Nah, sebaiknya dilepas. Oke. Atau kalau punya pikiran diberikan ke temennya, sebaiknya dilepas lah. Karena beda orang beda jiwa untuk merawat. Oh iya, serius. Binatang apapun termasuk anjing, kucingnya tuh, terutama anjing tuh paling susah mencari tuannya. Karena kadang-kadang anjing kan nggak bisa dikurung ya, dia mesti diajak jalan. Dia itu kan tahu lah karakter anjing seperti apa. Tapi sebenarnya apa tuh yang terjadi pada binatang-binatang itu? Karena kita kan sering melihat kasus di laut, terus tiba-tiba dua lumba-lumba selamatkan banyak apa pemancing yang tenggelam segala macem gitu. Padahal yang di laut tuh nggak pernah dilatih ya lumba-lumba. Lah, itu masalahnya. Itu adalah kesadaran yang ada di lumba-lumba di kehidupan masa lalunya. Dia pernah juga menjadi manusia kan? Binatang itu kan pernah menjadi manusia. Terus dia melakukan kegagalan apa ya? Kegagalan perbuatan di masa lalunya. Her gitu ya. Turun. Tetapi berarti dua lumba-lumba yang tadi diceritakan dengan si nelayan yang tadi mau tenggelam itu ada ikatan karma sebelumnya. Oh. Terus tentang ini cerita di luar. Berarti termasuk kita ketemu hari ini ada ikatan karma dong? Jelas. Dan itu kalau ingin membuktikan itu silakan meditasi. Itu si Suhu Jetson tuh dulu apa gue ya? Gitu. Terus kalian apa yang kita gitu kan? Itu bisa jadi kita satu keluarga, bisa jadi satu teman misi yang sama. Hobi untuk melakukan apa adventure apa meneliti sesuatu. Belum tentu kalau saat ini kalian hobi wawancara ya toh, ini kan juga mencari informasi kan. Bisa jadi kan kita semua ilmuwan di era dulu. Apakah kita dulu misalnya ilmuwan di zaman Mesir, zamannya Fir'aun kan ya. Wah, saya dapat ilmu banyak malam ini, ngeri ini. Soalnya do you know, kita ini sudah lahir jutaan kali miliaran yang tidak bisa kita itu menyadari itu. Sang Buddha Gautama, Buddha keempat ini, beliau itu menceritakan 500 kelahirannya yang sebelumnya. Dan itu di stop. Karena nanti pelajaran Dharma itu nggak tersampaikan dengan baik. Karena nggak habis, mau beliau cerita 1 miliar kali juga belum selesai. Dan untuk menjadi Buddha ini beliau perlu menjadi Bodhisattva 25 kali dulu. Dan itu lama. Bodhisattva itu sudah tahu ya? Belum. Bodhisattva itu adalah level dewa-dewi tertinggi seperti Dewi Kuan Im, itu Bodhisattva maksudnya. Ti Chang Wang Pusa atau Siti Garba Bodhisattva gitu. Jadi para Bodhisattva ini adalah selangkah menuju Buddha sebenarnya. Tapi memang dia kalau misinya dia belum selesai, dia tidak akan mau jadi Buddha, komitmennya seperti okay, itu. Okay. Oke. Suhu gini, pas waktu saya lihat suhu pertama kali itu, ini wajah-wajah tanpa beban ini.
kok gitu? Kenapa kok bisa begitu gitu? Maksudnya bagaimana ya supaya kita itu menjadi orang itu ya di level bahagia terus tanpa beban begitu. Apa rumusnya? Banyak orang bilang saya itu kayak nggak ada beban, wajahnya kayak sumeh, selalu tersenyum gitu. Memang belajar pasrah yang paling susah. Belajar pasrah itu kalau hanya sekedar teori nggak bisa. Kita mesti ada kesadaran untuk pasrah, nyadari juga apa yang terjadi. Tetapi kita juga tidak boleh di satu masalah itu dia mumet di situ aja. Kita harus keluar dari itu, mau kan melakukan aktivitas yang lain, ibaratnya nyelimurkan gitu kan. Dan memang kita harus melatih untuk berpikir positif tuh. Nah, berpikir positif itu dalam tanda arti luasnya ya, kita melakukan kegiatan yang juga bisa melupakan yang itu. Nggak bisa melupakan, nggak bisa mengalihkan. Tetapi, nah ini pesan, jika kita memiliki suatu masalah di bumi saat ini, di kehidupan kita saat ini, sebaiknya diselesaikan. Jangan dihindari. Kalau dihindari, kita menabung suatu masalah, nanti setelah kita tidak ada, kehidupan berikutnya kita akan membayar lagi itu. Dan itu terus ikut sama kita. Lah, kalau kita mau hidup lebih sempurna, katanya pengen lebih sempurna, katanya ya, bahkan kalau di ajaran Buddha kan supaya bisa nanti mencapai nirwana, masalah yang ada di saat ini harus diselesaikan. Kita hadir saat ini untuk menyelesaikan semua masalah setiap individu sebenarnya itu. Serius. Kalau itu kita selesaikan satu persatu, sebisa mungkin tidak menyakiti hatinya orang lain. Minimal itu, maka semuanya baik. Terus belajar tidak membunuh makhluk hidup meskipun nyamuk. Itu sering saya sampaikan memang. Meskipun nyamuk. Meskipun nyamuk. Kalau saya di rumah justru saya semprot gitu malam. Nah, kalau terpaksa harus nyemprot pakai salah satu merek itu ya, anti nyamuk itu. Pintunya coba dibuka tapi jangan diarahkan ke nyamuknya. Gitu aja. Biarkan dia pergi. Nyamuk itu gimana tuh ya? Dia itu kalau habis kawin umurnya tinggal 3 hari. Yang cowok kan gitu ya. Terus yang perempuan ya gitu, habis nelur umurnya tinggal 3 hari. Sama dengan kecoa kan gitu, habis bertelur umurnya tinggal 3 hari. Kasihan ya. Itu kalau kita bahas, sebenarnya kasihan. Tapi kalau kita bahas keterkaitannya, sebenarnya waktu itu bagi mereka juga cukup lama. Sama dengan kita, kita juga cukup lama. Tapi bagi para dewa yang di dimensi sebelah, kok waktu itu cepat sekali di bumi. Seperti kisahnya Dewa Jambala. Dewa Jambala ini adalah bodhisatwa juga yang memegang rezekinya di alam semesta ini. Maka orang-orang Buddha yang mengerti bodhisatwa Jambala ini, dia memuji Dewa Jambala ini. Dewa Jambala itu pernah melihat Sang Buddha di saat dia sudah menjadi Buddha ya. Terus beliau itu tidur sejenak. Baru bangun tidur, Sang Buddha udah wafat. Loh, Sang Buddha ini gimana? Saya baru bangun tidur kok beliau sudah wafat, karena perbedaan waktu tadi. Padahal di sana ya dirasa sama seperti bangun tidur biasa kayak kita. Perbedaan dimensi dan waktu. Oke. Nah, baik. Lanjut sekarang gini, suhu kalau di Kedawen nih. Kita itu diajari sama sesepuh-sesepuh ya. Sembahyang, meditasinya disuruh menghadap ke timur ya, arah etan. Kalau dalam perspektif Buddha seperti apa? Iya, sebenarnya sama Kejawen dan Buddhis itu sebenarnya. Ada keterkaitan sekali. Karena saat Buddha masuk ke Nusantara dulu juga disampaikannya dengan metode Jawa. Sama. Terus kemudian kita sendiri mengarah untuk meditasi, sembahyang itu sebaiknya memang ke arah timur, meskipun ke semua arah itu baik. Tetapi jika kita lebih jauh mendalam, bahwa setiap arah-arah itu kan juga ada mantranya sendiri, ada doanya, dan ada suatu kondisi tertentu yang memang berbeda-beda gitu, Mas. Jadi kenapa kok hadap ke timur? Timur itu kan ada istilah wiwitan atau kawitan ya, dimana yang mengawali suatu cahaya. Memang srengenge atau sang yang surya itu kan memang munculnya dari timur. Jadi kita menyambut suatu cahaya, suatu kebahagiaan. Hampir di setiap amalan agama-agama yang ada,
termasuk kejawen bahkan, pasti dibahas itu tentang cahaya. Pasti jadi kayak memohon petunjuk cahaya. Misalnya kalau diterangkan di Weda Mantra Gayatri itu. Itu Mantra Gayatri itu ada di Rig Weda 10 Suta ketiga kalau nggak salah. Itu Om Burbuaswah Tat Savitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dioyona Prachodayat. Itu di mana seorang individu atau seorang hamba itu memohon cahaya di sana. Terus kalau Jawanya apa? Kalau misalnya muslimnya deh, muslimnya itu di surat An-Nur ayat 35. Benar enggak? Karena waktu pembahasan cahaya saya cari tuh agama-agama itu cahaya apa. Jadi bunyinya kalau mengucap Al-Qur'an harus bilang bismillah ya. Katanya oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ard, begitu kan? Masalu nurihi kamiskatin fi hamisbah al-misbahu fi sujajah. Setahu saya sih itu masalah gitu. Fi sujajah. Oke, terus kemudian di kejawen apa? Banyak yang mengarahkan kalimat-kalimat pembuka untuk petunjuk cahaya. Misalnya permohonan pemadangannya ati. Mungkin pernah kalau jenengan pasti familiar tuh. Kaki sorosati nini sorosati, ingsun jaluk pemadangannya hati, damar kurung cemlorong sak kolongnya hati, lalilah beling hati, biar padang seleri kayak dini lintang rahino, itu kan bintang kejora itu. Selalu ada, mungkin pernah dengar ya, tapi ya bacaan kuno. Jadi setiap individu sebenarnya pingin mendapat petunjuk cahaya ilahi lah, bahasa umumnya begitu saja ya. Jadi harapannya adalah di kehidupannya itu selalu bahagia, bebas dari kesengsaraan, sebenarnya seperti itu. Terus kalau tentang arah timur, yaitu filosofinya adalah cahaya yang pertama kali muncul di pagi hari, terbenamnya di barat. Kalau simbolnya Buddha Amitabha, itu bukan Siddhartha Gautama, beda Buddha. Kenapa dia harus di barat? Seperti kisahnya film Kerasakti Tong Samcong sama Cepat Kaya ya, sama Wucing ya. Kenapa dia kok berjalan ke barat? Setiap perjalanan ini kaget semua karena di mobil nanti bilang ayo tanya soal Tom Sangcong. Saya tuh penasaran adik saya dan kawan-kawan itu kok ke barat ngapain? Itu kalau beberapa teman-teman apa menggunakan bahasa Kuoya yang dan Samcong gitu. Ada yang nyebut seperti itu. Lah itu Tom Sangcong sendiri gambarannya sebenarnya nantinya arahnya ke Bodhisatwa. Siti Garba Bodhisatwa ini atau di Cangwang Busa, ngapain mereka ke barat mencari kitab suci? Dan setiap perjalanannya mesti diganggu sama siluman. Dalam setiap episode begitu ya. Jadi Buddha Amitabha itu di arah barat, yaitu seolah-olah simbol akhirnya kehidupan. Makanya kalau di Buddha aliran Mahayana, kenapa dibacakan kitab suci Amitocing namanya? Itu kitab suci untuk menyeberangkan mereka yang sudah meninggal ke alam bahagia. Lah, kalau Islam tiap kali ada orang meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di Buddha itu sabbe sangkara anicca, segala yang berbentuk tidaklah kekal. Apa itu? Apapun. Apapun itu tidak kekal. Sen sebenarnya. Apa? Sama. 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 Itu jadi arahnya ke barat kalau akhir, kalau awal yaitu filosofi dari awal kehidupan, cahaya, petunjuk. Dan memang orang yang sugestinya kuat di dalam meditasi atau sembahyangnya ke arah timur, dia pun akan mendapatkan yang dia inginkan, yang positif tadi. Itu. Nah itu. Kalau untuk perbuatan jahat, tidak mungkin arah timur. Saya jamin. Kalau ada ritual itu, mungkin ritualnya keliru. Atau dia, dan saya pun tidak akan menceritakan kalau mau berbuat negatif harus ke arah mana, nanti ditiru. Meskipun kalau di Buddhis ada dipelajari. Nanti hubungannya dengan agni atau api yang otomatis kan mensirnakan. Api yang digunakan untuk mensirnakan. Saat kita menggunakan api untuk mensirnakan makhluk lain, dia juga akan tersirnakan. Hati-hati. Jadi yang berbuat itu akan tersirnakan juga. Nanti api itu akan memakan dirinya juga. Jadi dendam kita tersampaikan, kita juga termakan. Aduh. Iya terus. Speechless ya. Memang gini. Makanya yang banyaklah beraktivitas sampai kita lupa orang berbuat jahat sama kita. Oh, nah, itu yang benar. Iya, benar. Terus saja. Oke. Okay. Pertanyaan kita sudah dijawab semua.